ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Kata beliau, malam ini kita akan membahas perkara yang lebih besar yang termasuk pokok dan dasar syariah-syariah Islam, yang mana beliau mengangkat dari sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan, dijadikan kecintaanku dari wangi-wangian dan dari wanita, wajuhila qurrata aini fi shalah, dan dijadikan penyujuk mataku, penyujuk hatiku salatku. درجات المحمد فرغة العلم أنت قد تحب شيء لكن لا تقضى عين تبيك. Beliau mengatakan penyejuk mata hati itu adalah sesuatu yang kemudian tidak mudah didapatkan. Terkadang kita mencintai sesuatu tetapi belum menjadi penyejuk hati-hati kita, dan terkadang sesuatu yang kemudian kita miliki belum menjadi penyejuk-penyejuk hati kita. Maka kemudian penyejuk mata dan penyejuk hati menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني الصلاة. نعم أيها الأخوة، إنها الصلاة. الصلاة أيها الأخوة هي من شعائر الإسلام العظيم. الصلاة هي صلة بين العبد وربه. Itulah yang dinamakan penyejuk hati, yang kemudian penyejuk mata dan penyejuk hati yang kemudian kita katakan salat. Salat sebagai pilar-pilar Islam. Salat sebagai pilar penegak-penegak hukum syariah, dan salat sebagai tiang pundak kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perannya begitu penting di dalam kehidupan kita, wahai saudaraku sekalian. Walidzalik ya ikhwah kama qala Umar Khattab wa ghairihi qala ahli al-'ilm la hadd fi al-islam man taraka as-salat. Maka daripada itu, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Umar bin Khattab dan beberapa orang-orang yang kemudian termasuk ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, mereka mengatakan tidak ada sedikit pun celah bagi setiap kita untuk meninggalkan salat. Qablahu qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ahd alladhi bainana wa bainahum salat, faman tarakaha faqad kafar." Dan sebelum daripada itu, perkataan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ahd alladhi bainana wa bainahum as-salat." Janji, pegangan yang membedakan kita dengan mereka, orang-orang kafir, as-salah, faman tarakaha faqad kafar, dan siapa yang meninggalkannya maka dia termasuk kafir atau kufur dari agama ini. Ayat ikhwah nuridu an natalammas wa iyyakum kayfa yumkin lana an takuna as-salah qurrata aynina. Wahai saudaraku sekalian, saya ingin memberikan kepada kalian beberapa cara, beberapa tips bagaimana mungkin salat-salat kita menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati kita. Al-'abd ayyuhal ikhwa idza arada as-salah fa hunaka mushahid yajib 'ala al-'abd an yashhadaha fi salatihi hatta yataladdad wa yastamti' bi hadhihi as-salah wa yasil ila an takuna hadhihi as-salah qurratu 'aynin lahu. Saudaraku, seorang hamba ketika ingin salat, maka baginya beberapa cara, beberapa poin yang kemudian dia harus dapatkan cara-cara tersebut, poin-poin tersebut, hingga kemudian dia ya taladzat, bisa menikmati solatnya, bisa menjadikan solatnya sesuatu yang lezat, lalu kemudian akhirnya tujuan daripada lezatnya solat menjadi penyejuk mata dan hatinya. Dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah 'iddat mashahid yajib an yashhadaha al-'abd fi salatihi wa an yantabih ilayha. Sawfa naqit ma'a ba'dihha bi'idznillah tabaraka. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan beberapa tips dan memberikan beberapa poin yang kemudian beliau susun di dalam perkataannya. Kita akan menyebutkan beberapa darinya insyaallah taala. Hadhihi al-mashahid ya ikhwah. Awal mashhad minha huwa mashhad al-ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, poin-poin tersebut, cara-cara tersebut yang paling utama dan harus diutamakan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas ya ikhwan, sya'nuhu 'azimun 'indana. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala amarna bil ikhlas lahu wahdahu subhanahu wa ta'ala. Fa man shalla khawfan min abihi aw min ummihi
أو حياء من صديقه أو زميله، فهذا لن يستمتع بالصلاة إخلاص، لن يقبل الله هذا العمل إذا لم يكن خالصا لوجهه تبارك وتعالى. صلاة صدرك اللي ملكا على الله إخلاص adalah poin utama yang kemudian harus diutamakan dalam solat kita. Karena ikhlas, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, menjadi satu-satunya perintah yang Allah perintahkan kepada kita untuk dikerjakan untuk semua amalan. Maka orang yang solat takut kepada orang tuanya, atau takut kepada saudaranya, atau takut kepada gurunya, maka Allah tidak akan menerima amalannya. Karena ikhlas adalah syarat utama diterimanya solat kita. ولذلك الله تبارك وتعالى أمر بالإخلاص في كل العبادات. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk ikhlas di seluruh ibadah. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din hanifan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh, diperintahkan. Wa ma umiru illa liya'budu Allah, kecuali untuk menyembah Allah mukhlishin dengan ikhlas, lahu ad-din hanifan, kepada agama ini yang lurus. Fa'budillah mukhlishan lahu ad-din. Ala lillahi dinul khalis. Fa'budillah, sembahlah Allah mukhlishan lahu ad-din, dengan ikhlas semata-mata mengharap balasan darinya. Al-ikhlas ayyuhal ikhwah syanuhu 'azim, wa huwa ahad syartai qabul al-'amal. Kama ta'lamun, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu al-'amal illa idza kana khalisan lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka ikhlas adalah memiliki peran besar dalam kehidupan kita dan dalam ibadah kita. Dia adalah satu di antara dua syarat diterimanya ibadah sebagaimana antum yang telah antum ketahui. Anta hinama tatawajjah ila salatik yajib 'alaika an tastahdhir hadha al-mashhad al-ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka dirimu wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika engkau berdiri untuk salat, maka jadikanlah poin pertama ini menjadi poin dasar untuk kemudian berada di dalam hatimu, yaitu poin ikhlas tadi. Inilah poin pertama yang harus antum, tips pertama yang harus antum pegang baik-baik, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Al-mashhad ath-thani ya ikhwan. Al-'abd qad yati ila salati khalisan lillahi tabaraka wa taala. مستحضرا هذا المشهد العظيم، فإذا كان محققا للإخلاص ينبغي عليه أن يلتفت إلى المشهد الثاني، وهو مشهد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Poin kedua, tips yang kedua saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita menyebutkan pada poin tips yang pertama yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin kedua yang antum harus ketahui, tidak ada yang lebih penting setelah ikhlas kepada Allah kecuali al-mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau yang menyuruh kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka poin kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika ya ikhwah, wallahi mahrum dzaakal 'abd alladhi yusalli حياته كلها وهو لا يحسن الصلاة فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه هذه الصلاة. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sungguh sangat merugi orang-orang yang kemudian salat capek-capek tetapi kemudian tidak memperbaiki dan tidak mengikuti cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak memperbaiki salat-salatnya. Dari lama جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته في حديث ابي هريره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في المسجد، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. Maka seperti seorang yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ketika itu seorang yang salat lalu kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan salamnya, assalamu alaikum, lalu kata Rasulullah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lalu kemudian dia mengatakan irji, kembalilah, sesungguhnya engkau belum salat. Thumma raja'a wa qasalla, thumma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallam fa radda 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam salam wa qala lahu irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Lalu kemudian dia datang untuk kedua kalinya dengan cara yang sama, lalu memberikan salam, dibalas salamnya, lalu kemudian Rasul mengatakan, kembalilah, ulangi salatmu, sungguh engkau belum salat. Thumma raja'a rajul fa shalla thaniya, thumma ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallam fa radda 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam salam fa qala lahu irji' fa shalli fa innaka lam tusalli.
Lalu kemudian diulang untuk yang ketiga kalinya. Lalu kemudian dia menyampaikan salam. Lalu Rasulullah menjawab salamnya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kembalilah, ulangi solatmu. Sungguh engkau belum solat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala walladhi ba'athaka bilhaq. Lama qala Nabi irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Qala ar-rajul walladhi ba'athaka bilhaq la ahsinu ghayraha fa'allimni. Ta'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam surat as-salah allati ta'rifuna. Lalu kemudian untuk yang ketiga kalinya dia mengatakan dan bersumpah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa lagi lebih baik daripada solat saya yang tadi. Lalu kemudian dia mengatakan, ajarkan aku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya solat seperti sebagaimana yang antum tahu dan antum ketahui. Lalu kemudian dia solat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika ya ikhwan, tajid ba'd an-nas yusalli lakinnahu la yusalli kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Atajid al-khushu' fi salatihi mafqud. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat dan menyaksikan banyak orang yang salat, tetapi sesungguhnya hakikatnya dia belum salat. Maka kemudian engkau mendapatkan dia susah untuk khusyuk di dalam salatnya. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah dia belum salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Atajadahu katsiran al-harakah. Yataharrak katsiran. Idza kabbar Allahu akbar, tajadahu yanzur ila as-sa'a wa ahana ala al-jawab wa ahana katsara. Hadha ليس الصلاة. Kahrat al-harakah tatul bayna. Antum sudah faham? Faham. Bagus. Idza dhahik khalas. Ma yahtaj tarjama. Sahih. Hadha ar-rajul alladhi yati wa dhalika ya jama'a. Tajid ba'd ash-shabab wa ba'd al-ikhwah tadahum Allah. Hina ma yati ila al-masjid yusalli. Ahyana qad tafutana rak'ah wa rak'atayn ma'a al-imam. Alaysa kadhalik? Sahih. Naqum nahnu na'ti bi ar-rak'ah hadhihi wa rak'atayn. Maka kemudian kita biasanya dapatkan orang-orang yang kemudian datang masbuk, ya, lalu kemudian ikut solat imam rakaat atau dua rakaat, dia tertinggal lalu kemudian mengikuti imam. Hadha ar-rajul al-masbuk ana ulahid rubbama ma ja'a indakum bi kidha amma 'indana fi as-Saudiyya fa hadd fala harak wa khususan ash-shabab yusallim al-imam assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah imam yaqul astaghfirullah 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 fa ثم يلتفت اخونا هذا اللي مسبوق بركعتين وثلاث خلص قلل انتهى انتهينا ما في وقت ما يمكن الامام قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله الا هو منتهي وصل الباب خرج نسال الله السلامه. Jadi beliau mengatakan orang yang masbuk tadi dua rakaat tiga rakaat satu rakaat dua rakaat tiga rakaat lalu kemudian masuk dalam saf, imam assalamualaikum mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam berzikir, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di istighfar yang ketiga, engkau sudah mendapatinya selesai dalam solatnya lalu keluar dari pintu masjid. Ma'intaha ghalik. Wa nasallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ya ikhwan laysa huwa min mashhad al-insan alladhi yatalajjab bis-salah. Dan inilah contoh-contoh orang-orang yang tidak tenang dalam solatnya, seperti yang garu-garu tadi, lihat-lihat jam, yang masbuk baru istighfar imam tiga kali dia sudah keluar. Orang ini, orang-orang inilah yang kemudian dikatakan oleh Syekh orang-orang yang tidak menikmati solatnya. Walidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam kan fi shalah jama'a qurrat 'ainuh murihah yaqul arihna biha ya bilal. Masyaallah. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul beristirahat dan betul-betul menikmati solatnya lalu mengatakan, wahai Bilal, biarkan kami beristirahat dengannya solat. Arihna biha ya bilal. وحال لساننا ايها الاخوه ارحنا منها يا امام. Lalu kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan arihna biha ya Bilal, wahai Bilal, biarkan kami beristirahat dengannya, dengan salat sebagai penyejuk matanya Rasulullah dan penyejuk hatinya Rasulullah. Lalu kemudian kita di zaman ini mengatakan arihna minha ya Imam, cepat-cepat kau wahai Imam. Sahih. Walidzalik ya ikhwah tajidunana الإمام الذي يطيل في صلاته نحن لا نحب نصلي خلفه نذهب نروح عند واحد يقول له والله واحد نعطيك الخبر. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika imam yang suka dan terbiasa panjang bacaannya, kita enggak suka biasanya. Lalu kemudian kita cari imam yang kemudian membacanya pendek, qul huwallahu ahad, lalu kemudian selesai. Alaysa hadha 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 hadha
صحيح؟ هذا هو الذي يحصل للأسف الشديد. هذا المشهد أيها الإخوة، إذا خشع الإنسان وأتى إلى صلاته خالصا مخلصا لله تبارك وتعالى، يصلي لله تبارك وتعالى، وأيضا ظاهره متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمشهد الثاني مشهد المتابعة، هذا يصبح الظاهر. ما شاء الله. Maka kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang tadi kami sampaikan itu betul-betul terjadi, dan bukankah itu yang selama ini kita alami? Lalu kemudian beliau mengatakan, bukankah ketika kita kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita mengikutinya dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau salat, maka kemudian ingatlah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itu dapat memperbaiki anggota tubuh kita. Al-an hadha al-mashhad ath-thani haqqaqa lana salah adh-dhahir. المشهد الثالث أيها الإخوة يلتفت إلى الداخل إلى الباطن إلى القلب. Maka yang tadi yang kedua mengikuti cara Rasulullah SAW solat itu memperbaiki yang di luar yang tampak. Yang ketiga ini poin yang ketiga memperbaiki yang ada di dalam hati. الإنسان يا إخوة قد يكون محقق للمشهد الأول وهو يصلي لله تبارك وتعالى يجي من بيته يصلي لله وظاهره أنه متبع للسنة لكن القلب وهو المشهد الثالث ليس مستحضرا للصلاة ولذلك قال الإمام ابن القيم المشهد الثالث هو أن يشهد العبد المراقبة لله تبارك وتعالى في هذه الصلاة. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mungkin seseorang datang ke masjid atau datang untuk solat, lalu kemudian dia telah mendapatkan poin pertama yaitu ikhlas karena Allah, lalu kemudian dia telah mendapatkan dan mencontoh Rasulullah SAW bagaimana dia salat dalam poin kedua, tetapi poin yang ketiga tidak kalah pentingnya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menghadirkan hati pikiran dalam salat, dan itu yang tidak kalah pentingnya dalam menegakkan salat yang khusyuk. Mashhad al-muraqabah ya ikhwah huwa a'la darajat al-ihsan. مراقبة الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مشهد مراقبة أن تراقب الله في صلاتك فلا يلتفت قلبك يمينا ولا شمالا. Dan yang poin ketiga ini ya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itu yang dinamakan muraqabah, yaitu pengawasan, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati ini kemudian tidak akan berpaling ke kanan dan berpaling ke kiri karena betul-betul merasa diawasi dan hati ini betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika Allah tabaraka taala ya ikhwah la yaktub lil 'abd min salatihi illa ma 'aqila minha. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatat pahala orang-orang salat kecuali apa yang kemudian dia sadari dalam salatnya. Wala yaktub min al-'abd min salatihi illa ma 'aqila. Ahyanan al-insan yanṣarif min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha. Illa rub'uha, illa khumsuha, illa sudsuha, illa sub'uha, illa thumnuha, illa tis'uha, illa 'ushruha kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadith بعضهم تلف فالصلاة ثم ترمى في وجهه تقول ضيعك الله كما ضيعتك. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, terkadang orang salat tidak mendapatkan kecuali seperduanya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersembilannya, sepersepuluhnya atau seperti itu yang dibagi-bagi sesuai dengan kehadiran dirinya dalam salat. Bagaimana dia berakal dan menyadari salat-salatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian telah menyia-nyiakan sesuatu yang penting, salat kalian. فلك يا إخوة تجدنا نصلي خلف الإمام ونحن والله ما ندري ماذا قال صحيح. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita mendapatkan diri kita salat di belakang imam dan kita tidak mengetahui apa yang dibaca oleh imam. وذلك تجد أحيانا يا جماعة مسجد كامل الإمام يخطئ في الصلاة ولا أحد يرد عليه ولا أحد ينتبه له. Maka dari itu juga Anda bisa mendapatkan masjid yang penuh dengan jamaah, sesak dengan jamaah, ketika imam salah dalam bacaannya tidak ada yang memperbaikinya dan tidak ada yang mengetahuinya. Sahih. Wallah. Ya, sallallahu. Aidan kadzalika jamaah. Wa nahnu nusalli ahyana. Ini kan sebuah ila qam. Halan wa minna tafuta as-salat. Rak'ah, rak'atain. Idza sallama imam qam. Fa asla ma yadri kam asla kam rak'ah jam. Huwa jam. Alhaq ma'a imam rak'atain wala thalath, ma yadri ايش يسوي. فماذا يفعل؟ يستعين بصديق يشوف اللي صلي جنبه صايب زينه. Maka terkadang saudaraku yang dimuliakan Allah, perhatikan ini penting sekali. Kata beliau, terkadang kita salat masbuk terlambat, lalu kemudian kita ikut imam. Setelah imam salam,
Kita tidak mengetahui berapa jumlah rakaat yang telah kita salat dengan imam dan berapa sisanya. Akhirnya kemudian kita mengambil teman kita yang di sebelah kita sebagai penolong kita. Sudah minta tahiyat ini atau belum? Saya yang mengamalkan salat rakaatnya dan salat saya. Betul, antum merasakan? Iya. Ada zakana? Ai, naam, bala Syekh, sahih. Bala. Bali ya ikhwan. Nahnu naqdi a'malana wa ashghalana fi salat. At-tajir hisabatahu yusaffiha fi salat. Wal muallim تصحيح الدرجات والأسئلة في الصلاة، والمزارع يقعد يحسب حصاده في الصلاة، فتجدنا يعني نذبح احتياجاتنا في الصلاة، واللي بينه وبين زوجته مشاكل يحلها في الصلاة، يقعد يفكر وش يقول له وش تقول له. Maka dari itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Anda terkadang mendapatkan orang-orang yang tidak khusyuk dalam solatnya itu justru menyelesaikan masalah-masalahnya dalam solat. Orang yang berdagang menyelesaikan perdagangannya, hitungan-hitungan dagangannya dalam sholatnya. Orang yang guru menyelesaikan pembuatan soalnya dalam sholatnya, saudaraku. Orang yang kemudian punya masalah antara suami dan istri, baina zaujain, suami dan istri menyelesaikan masalahnya dalam sholatnya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ayo sholatin hari. Sholat apa ini, saudaraku? Mada ya'qilu sholati? Apa yang dia rasakan dalam sholatnya? Al-adil yadkurun kisah an ahad at-tujjar. أن هناك تاجر صلى خلف إمام يصلي خلفه يوميا وفي يوم من الأيام جاء التاجر إلى الإمام فقال له يا شيخ نحن ما صلينا اليوم الظهر 4 ركعات صلينا 3 ركعات فقال له الشيخ بل صلينا 4 قال لا صلينا 3 قال يا رجل صلينا 4 قال غريبة أنا كل يوم أحسب حساباتي عندي 4 محلات دكاكين 4 محلات أحسب كل يوم الحساب في الصلاة اليوم ما أحسب إلا 3 دكاكين بقى دكان هذا يعني يقول 3 ركعات استغفر الله. Baik, kisah singkat sederhana seorang pedagang, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat di belakang imam. Lalu kemudian pada sebuah salat zuhur, zuhur, dia kemudian mengatakan kepada imam, setelah selesai salat lalu mengatakan, "Wahai imam, hari ini kita baru salat 3 rakaat. Kata imam, "Tidak, kita 4 rakaat." Dia ulang, 3 rakaat, 4 rakaat. Lalu kemudian, "Apa yang membuatmu yakin?" Lalu kemudian orang tersebut, pedagang terus mengatakan, "Saya punya 4 toko. Setiap 1 rakaat saya mengingat toko saya yang satu. Dan ternyata toko saya sekarang sudah hilang 1, maka kemudian 3 rakaat saja." Ini ajib. Aneh. Masyhad azim, masyhad al-muraqabah lillah tabaarak. فيجب على الإنسان أن يستحضر هذه المشاهد. تأمل يا جماعة، إنسان يصلي لله تبارك وتعالى محققا للنبي، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مستحضرا قلبه في الصلاة، لا يلتفت يمينا ولا شمالا، لأن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا، فإن الله قبل وجهه سبحانه وتعالى. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga ini, merasa diawasi, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati dalam salat menjadi penentu selain dari mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada ikhlas tadi, menjadikan diri kita diawasi oleh Allah dan menghadirkan seluruh jiwa raga kita dalam salat ini menjadi sangat penting. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan kita tidak boleh berpaling dari ke kanan, ke kiri dan seterusnya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang di antara kalian salat, maka Allah seakan-akan berada di hadapannya. Tidak boleh dia kemudian berpaling ke kanan dan tidak boleh dia berpaling ke kiri. Ayatul Yahya من المشاهد التي يجب أن يستعملها العبد في صلاته، وهو مشهد أيضا عظيم، المشهد الرابع كما ذكر الإمام، وهو أن يشهد العبد منة الله تبارك وتعالى عليه في هذه الصلاة، منة. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat adalah kemudian ketika seseorang masuk ke dalam salatnya, sesungguhnya dia kemudian banyak-banyak melihat pemberian karunia Allah kepadanya. Minnatullah alaina ya rafa azim. Minnallah wa ni'amallah alaina azimatan jiddan subhanahu wa ta'ala. Fanzur mathalan minnatullah alayya wa alaykum. Bain ha'ula'i al-bashar. Kam 'adad al-bashar fi al-ard?
فوق 7 مليار، أليس كذلك؟ تقريبا طيب، 7 مليار امتن الله تبارك وتعالى علينا جميعا مع هؤلاء، بين هؤلاء البشر، أن هدانا أولا للإسلام. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, salah satu contoh kecil bagaimana karunia dan nikmat-nikmat Allah kepada saya dan kalian semua. Kita melihat berapa orang yang hidup sekarang ini. Taruhlah permisalan 7 miliar orang. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua karunia, nikmat yang lebih penting daripada mereka semua yang tidak diberikan nikmat, yaitu apa? Kita diberikan nikmat hidayah oleh Allah untuk memeluk agama Islam ini. لأن الله تبارك وتعالى ولله الحمد والمنة هدانا للإسلام، بينما غيرنا يعبد الأوثان والأشجار والبقر، نسأل الله السلامة والعافية. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa besarnya yang harus kita syukuri, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Berapa banyak orang yang kemudian menyembah patung-patung berhala, menyembah pohon-pohonan, dan menyembah sapi, yang kemudian kita berlindung kepada Allah untuk kemudian kita terhindar dari amalan-amalan seperti yang mereka perbuat. يعني انظروا إلى شبه القارة الهندية واليابان والصين، كيف يعبدون هؤلاء بوذا كونفوشيوس هندوس، يعني ما يقارب أكثر من 1 مليار، بينما الجانب الآخر النصارى 1 مليار أيضا يعبدون عيسى عليه السلام، وغير الذين في أفريقيا وثنيين. إذا نحمد الله تبارك وتعالى عن هدانا للإسلام. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah betapa banyak orang-orang yang kemudian di India, di Jepang, di China, dengan agama-agama mereka, Buddha, Confucius, Konfucu ya, kemudian Hindu ya, kemudian orang-orang yang di Afrika yang menyembah patung-patung dan berhala, berapa banyak jumlah mereka. Di India saja 1 miliar orang, di Cina 1 miliar orang, dan Allah berikan kepada kita karunia dan nikmat kita masih memeluk agama Islam. Hada awwal minnah minallahi alaina aidan min al-minnah alaina an haula'i aj'alna min al-muslimin wa ma'a dhalik al-muslimin laysu hum ala رأي واحد وهم مختلفين صحيح. فنحمد الله أيضا أن هدانا لمذهب أهل السنة والجماعة. Dan selain daripada itu, kita itu adalah nikmat yang paling pertama yang harus kita syukuri. Kita termasuk orang yang berislam, orang yang beriman. Selain daripada itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, satu hal lagi yang paling penting juga untuk kita syukuri adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berislam, beriman di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Berapa banyak orang-orang di luar manhaj ini? Inna hunaka tawaif, nasallahu alaihi wasallam, wa in kanu muslimin illa anna 'indahum bid'ah. Wadih wa wahdatu fi dinillah bi'ibadat wa adhkar wa ad'iyah ma anzalallahu biha min sultan. Maka antum coba perhatikan, berapa banyak kaum muslimin meskipun mereka mengaku dirinya Islam, tetapi mereka mengadakan perkara-perkara baru dalam Islam, ibadah-ibadah baru dalam Islam. Lalu kemudian mereka berzikir dengan zikir-zikir yang kemudian tidak diajarkan dalam Islam, beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan dalam Islam. Ma anzalallahu, dan Allah tidak pernah menurunkan perintah untuk beribadah seperti itu. Bukankah itu termasuk kerugian, saudara yang dimuliakan Allah? Maka itu termasuk nikmat kita kemudian mengikuti madhab ahlu sunnah wal jamaah. Aiban minal minnah aiban, أن هل كل أهل السنة والجماعة الآن الذين ينتسبون إلى السنة والجماعة هل كلهم أيها الإخوة محافظين على الصلاة؟ Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, termasuk yang ketiga adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dijadikan ahlu sunnah wal jamaah. Pertanyaannya, apakah semua ahlu sunnah wal jamaah muhafidzina ala salat, mereka menjaga salat-salat mereka? Hal kullu muhafidzin? Apakah semuanya menjaga? Nah, ada sekedar. Ini, هناك أناس يصلون وهناك أناس لا يصلون. واضح؟ انظر أيضا المنة في الذين يصلون وهو لنا الحديث الآن هنا. هذه المنة العظيمة. هل كل الذين يصلون يا جماعة هم يأتون إلى المسجد؟ Sekarang setelah kalian melihat bahwa tidak semua ahlu sunnah wal jamaah menjaga salat-salat mereka, sekarang kita fokus kepada judul kita, salat. Apakah semua orang yang kemudian menjaga salatnya yang 5 waktu, apakah mereka semuanya salat di masjid? Idzan ya jemaah, yanbaghi 'alaika an tashhad hadha al-mashhad al-'azim, wa minnatullah tabarak wa ta'ala 'alaina jami'an an hadana wa waffaqana lil-khuruj min baitina ila as-salati bil-jamaah. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, termasuk karunia dan nikmat yang harus Anda saksikan dan harus Anda syukuri banyak-banyak di dalam salat Anda, Anda dijadikan orang yang keluar dari rumah Anda untuk salat di masjid Allah. Wallah, laulallahi mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina.
Demi Allah, kalau bukan karunia dan hidayah dari Allah, kita enggak akan salat dan kita tidak akan kemudian mengikuti jalan yang benar ini. Idzan ya jamaah, hadhihi al-mashahid li nasha'ala al-'ad. Hadhihi al-minnah al-'azimah min Allah tabaraka wa ta'ala annahu waffaqana ila al-wudu' ila al-masjid. Wa aydhan al-qiyam li salat al-fajr, shuf kam alladhina ya'tuna yusalluna ahyana adh-dhuhr, 'ashr, maghrib, 'isha, lakin al-fajr yafutuhum aydhan. Sama kadhalik. Bala. Dan termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang salat ini, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita diberikan izin untuk kemudian bisa salat di masjid Allah, di rumah-rumah Allah. Dan termasuk karunia dari Allah, kita diberikan karunia untuk kemudian bisa salat berjamaah di salat subuh kita. Berapa banyak orang yang zuhur, asar, maghrib, isya-nya di masjid, tetapi kemudian hilang baginya salat subuh tersebut. Idzan hadhihi al-masyaa'i ya ikhwan, hadhihi al-umur tujib 'ala al-'abd an yuqbil bi kulliyatihi على الله تبارك وتعالى يقبل بقلبه جميعا على الله تبارك وتعالى فلا يلتفت يمينا ولا شمالا. Maka empat poin tadi, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah setiap kita kemudian memperhatikannya dengan perhatian yang sungguh-sungguh, kemudian betul-betul menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar supaya kemudian kita tidak berpaling ke kanan dan berpaling ke kiri, sehingga dapat merubah kepercayaan dan keyakinan kita dalam salat. Masyaallah tabarakallah. 4. Berapa poin yang telah kita sebutkan barusan? 4, Syekh. 5. Masyaallah. Baik, sebutkan. Al-ikhlas. Tabah. Muraqabah. Uzkuru ni'matallah. Al-minnah. Minnat Allah, karunia dari Allah. Minnat Allah ya Rabbi. Minnat Allah. Ada 4 mushahid. Akhirnya ya ikhwah, min al-mushahid al-'azimah jiddan fi hadha al-mushahid. Mushahid at-taqsir. Ma hadha kullah yajib 'ala al-'abd an yashhad mushahid at-taqsir fi haqqi Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innana mahma 'abadna Allah tabaraka wa ta'ala fa innana muqassiruna fi haqqihi tabaraka wa ta'ala. Poin kelima, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya adalah merasa selalu kurang atas setiap salat-salat kita. Bagaimanapun banyaknya salat kita, bagaimanapun banyaknya penyembahan kita kepada Allah, tidak akan pernah menyamai nikmat-nikmat Allah kepada kita semua, saudaraku dimuliakan. At-taqsir, selalulah merasa ketika engkau salat, ini bagian poin penting untuk merasakan kekhusyuan dalam salat, menjadikan salat penyejuk hati kita, merasa selalu kurang dalam salat kita. Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya جعلت الصلاة قرفعين وذلك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah dijadikan salatnya sebagai penyejuk mata dan hatinya. Tetapi ketika beliau terkena musibah, gelisah, gundah gulana, segera menuju kepada salat. Aina al-mahmum ya ikhwah an as-salah. Mana kemudian yang menjadi penyebab gelisahnya beliau, gundah gulananya beliau, padahal beliau tetap salat, saudaraku. Dan mana yang kemudian menjadikan beliau kemudian merasa selalu kurang dan selalu mau ingin salat? Apa yang menjadikan beliau? Idza wajahatka mushkilah, idza wajahatka musibah, 'alaika bis-salah. Ketika engkau tertimpa musibah, ketika engkau tertimpa cobaan, hendaklah engkau salat. Walalik kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hazama wa amr ahammahu amr fazabza'ahu amr al arihna biha ya ikhwan. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena suatu musibah, terkena suatu cobaan, lalu kemudian beliau mengatakan arihna biha ya Bilal, biarkan kami beristirahat sejenak dari musibah-musibah tersebut wahai Bilal, yang dimaksud adalah salat tersebut. Walidzalik ya ikhwan, hal Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-salah halahu 'azimun sallallahu alaihi wasallam wa sya'nuhu 'azim sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatan beliau dengan salat begitu besar, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Peranan salat dalam kehidupan beliau begitu besar. Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Walali yaqumu sallallahu alaihi wasallam hatta tatahatta qadama. Fataqul la Aisyah ya Rasulullah, alam yaghfir Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Fayaqul ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Maka dari itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun untuk salatnya sampai kemudian kakinya bengkak-bengkak, memerah. Lalu kemudian Aisyah datang lalu mengatakan,
Mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah SAW? Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur wahai Aisyah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Wa qala ma'ahu ahad as-sahaba. Radhiyallahu anhu. Faqara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil-Baqara. Yaqulu as-sahabi, faqultu yabka 'inda nisfiha. Fa'akmalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. فقلت يركع في آخرها. يقول فافتتح بالنساء. فقلت يركع عند نصفها. يقول فلما جاء إلى النصف أتم. قلت يركع في آخرها. فأتم النبي صلى الله عليه وسلم النساء. ثم افتتح آل عمران. فقرأ آل عمران. فقلت يركع عند نصفها. فتم. ثم ختم آل عمران. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران. يقول الصحابي حتى هممت بأمر سوء، هممت أن أجلس وأدل النبي صلى الله عليه وسلم وقت. Maka kemudian dikisahkan dalam sebuah hadis, salah seorang sahabat yang kemudian sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah sholat malamnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah. Lalu kemudian ketika sampai setengahnya, dalam hati sahabat tersebut mengatakan, setelah ini Rasulullah akan ruku. Rasulullah kemudian menyempurnakan Al-Baqarahnya. Lalu kemudian dia memulai dengan An-Nisa-nya. Ketika itu sahabat tersebut mengatakan Rasulullah akan ruku di setengahnya. Ternyata Rasulullah menyempurnakan surah An-Nisa-nya. Lalu kemudian dia mengatakan Rasulullah akan ruku sekarang. Ternyata Rasulullah memulai lagi dengan Ali Imran-nya. Lalu kemudian dia mengatakan di setengah Ali Imran Rasulullah akan ruku. Ternyata Rasulullah menyempurnakan lagi Ali Imran-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan lengkapnya surah Al-Baqarah, lengkapnya surah An-Nisa, lengkapnya surah Ali Imran. Lalu kemudian sampai-sampai sahabat tersebut mengatakan, hamamtu bi amri su. Saya sampai-sampai hendak melakukan sebuah perbuatan yang menipu, yaitu saya ingin duduk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Dan ada sahabat yang berkata, hamamtu bi amri su. Ma huwa qala an ajlis wa da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi waj' kan marid taraf. Fi hadhihi al-lailah sallallahu alaihi wasallam. Dan tahukah kalian ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat tersebut mengatakan saya hendak melakukan perbuatan yang menipu atau perbuatan yang curang, yaitu saya ingin duduk, dan antum tahu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan beliau sakit.